Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan melakukan tutorial cara membuat logo Google Chrome. Caranya, pertama-tama kita membuat lingkaran dulu atau apa namanya elipsil dulu. Jangan lupa ditekan Ctrl atau Control. Oke, satu kita buat lagi, buat tiga kotak, cara cobanya ya guys ya, ini di klik kanan, tekan, geser, copy, R. Oke, dikecilkan lagi, kita buat lagi, klik kanan tekan, jangan lupa copy, share, dikecilkan. Nah, ini besarkan sedikit. Nah, ini nanti saya kasih warna biru muda atau cyan. Nah, sekarang kita nanti pun nanti kita cari ini kita semua. Pakai pen ya, sabar ya. Kalau yang nggak sabar, bubul aja. Kita konek pelan-pelan. Pakai hati guys ya. Pakai perasaan. Nah, setelah itu kita enter. Sekarang kita buat lagi. Kita dipresin. Pelan-pelan pakai perasaan. Nah. Oke, apa aja? Gua lupa guys, ini belum. Maaf ya, manusia itu selalu saja membuat kesalahan seperti itu. Oke, sekarang ini dikasih warna hijau, ini kuning, ini. Oh, bentarnya. Maaf ya, laptop saya kencang makanya nge-lag. Nah, ini dulu ya. Ini kan saya warna merah. Ini kayaknya ada yang jembul. Nah, ini yang jebol ya, kelihatan sekali jebolnya gimana. Nah, ini sangat jebol sekali. Kita pin dulu. Nah, jadi tapi ini yang ada warna putih guys. Ini warna putih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan please ya. Saya akan membuat